Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أختي مسلمة yang dimuliakan Allah سبحانه وتعالى Muslimah tampil bersih dan wangi adalah sebuah tuntutan. Kenapa sebuah tuntutan? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairun nisa'i antasurruka idza absarta wa antuti'aka idza amarta wa antahfadha ghaibataha fi malika wa nafsiha. Sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkanmu ketika engkau memandangnya. Para ulama menjelaskan sebaik-baik istri adalah yang menyenangkanmu ketika engkau memandangnya. Hadis ini menunjukkan bolehnya wanita berhias. Menunjukkan bahwa wanita muslimah boleh tampil bersih wangi. Karena wanita yang menyenangkan ketika dipandang tentunya menyenangkan dari sisi wajahnya yang bersih, badannya yang bersih, wangi. Maka Islam tidak melarang wanita bersih wangi. Hanya saja ukhti muslimah, ketika wanita ingin berhias, ingin tampil enak dipandang, kalau bahasa sekarangnya nyenengke, apa nyenengke? Menyenangkan, ya, dilihatnya itu sedap. Lawannya tidak sedap apa? Maka dia berhias, boleh secara Islam. Tapi
berhiasnya wanita muslimah mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Islam. Karena Islam adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan tabiat manusia. Tabiatnya wanita senang untuk tampil cantik, senang untuk tampil bersih, berhias. Maka Islam tidak melarang, tidak membendung naluri ini, yaitu untuk bersih, untuk cantik. Hanya saja Islam menetapkan batasan-batasannya. Wanita memang tabiatnya tampil cantik, senang untuk berhias. Makanya para bapak, para suami, jangan kaget kalau hanya istri kita beli kaos kaki saja lama. Karena dia lihat cantik tidak, ukirannya kayak apa, bordirnya, baru kaos kaki. Karena memang senang ya untuk cantik. Maka wanita muslimah dimanapun Anda berada, berhiaslah, tapi berhias dengan patokan yang sudah ditentukan oleh agama. Berdandanlah dengan dandan yang sudah dibenarkan oleh agama, mengikuti aturan dan patokan-patokannya. Dalam kesempatan ini kita akan bahas bagaimana bersihnya wanita muslimah. Di antara hal-hal yang dianjurkan oleh Islam agar wanita muslimah tampil bersih adalah dengan berhias sunnah-sunnah fitrah. Kami ambil dari buku yang sudah kami tulis, panduan lengkap fikih ibadah wanita muslimah. Bagaimana wanita muslimah tampil bersih dengan sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah yang jika wanita muslimah berhias dengan sunnah-sunnah fitrah ini, dia akan tampil cantik, tampil bagus, tampil bersih. Sunnah-sunnah fitrah. Apa itu maksudnya? Imam As-Suyuti mengatakan, sunnah-sunnah fitrah adalah perangai yang sejak dulu para nabi mengerjakannya, disepakati oleh seluruh agama, seolah-olah perangai-perangai ini adalah perkara yang sudah menjadi sifat kemanusiaan yang ditanamkan dalam penciptaan mereka. Jadi kalau kita berhias dengan sunnah-sunnah fitrah ini, akan membuat penampilan kita indah, badan bersih. Karena memang manusia itu senang bersih, tidak ada satupun manusia yang senang kotor. Apa sunnah-sunnah fitrah yang selayaknya diamalkan oleh para wanita muslimah? Mari kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-fitratu khamsun atau khamsun min al-fitrah. Al-khitanu wal-istihdadu wa nadful ibti wa taklimul adfar wa qashus sarib. Lima perkara termasuk fitrah. Yang pertama khitan,
Yang kedua, mencukur rambut kemaluan. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang kelima, memotong kuku. Yang keempat, memotong kuku. Dan yang kelima, mencukur kumis. Ini beberapa sunnah fitrah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyebutkan 10 asyrun minal fitrah. Ada 10 perkara termasuk fitrah. Qashus sarib wa ifa'ul lihya wassiwak wastinshakul ma wa qassul alfar wa qassul barajim wa nadful ibti wa halqul anah wa intiqasul ma. 10 perkara termasuk fitrah: mencukur kumis, memelihara jenggot, siwak, menghirup air ke hidung, memotong kuku, mencuci barajim, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan istinja. Dalam kesempatan ini, kita bahas yang penting-penting bagi wanita muslimah, agar mereka tampil bersih, agar mereka tampil indah. Disebutkan yang pertama adalah memotong kuku. Memotong kuku maksudnya memotong bagian kuku yang melebihi daging ujung jemari. Hukum memotong kuku sunnah. Perkara ini kelihatannya sepele, tapi banyak wanita muslimah yang menyepelekan potong kuku. Dengan dalih kalau kuku panjang lebih cantik, kalau kuku panjang bisa dibuat lancip yang fungsinya bisa membuka botol minuman. Ya, padahal ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, orang yang memanjangkan kuku dia telah terjatuh dalam kerugian dampak negatif yang tidak ringan. Dampak buruk dari memanjangkan kuku, yang pertama, hal ini sebagai bentuk tasyabbuh kepada orang kafir, dan itu dilarang. Kalau kita lihat orang-orang kafir, wanita-wanita kafir, mereka memanjangkan kuku-kuku mereka. Dan adat ini tidaklah datang kecuali pertama kali dari wanita kafir. Maka sebagai wanita muslimah, janganlah kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan wanita kafir. Karena Nabi kita bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai, mencontoh satu kaum, maka mereka termasuk kaumnya. Sungguh, wanita-wanita muslimah zaman sekarang banyak yang terperdaya dengan mode dan gaya orang-orang kafir. Tidak ada satupun artis orang kafir yang muncul kecuali dijadikan idola oleh wanita-wanita muslimah. Sampai semua tindak tanduk, apa itu tindak tanduk? Apa yang dilakukan wanita-wanita kafir, idolanya diikuti. Bahkan sampai rela operasi plastik demi mengikuti idola wanita orang kafir. Idolanya hidungnya mancung. Muslimah ini sudah pesek, ingin mancung. Ya. Ingin punya lesung pipi. Apa lesung pipi? Pipinya berlesung. Ikuti idolanya.
Apalagi Bu, pengen rambutnya model seperti idolanya. Ini jelas-jelas tasyabbuh dari orang-orang kafir. Wanita-wanita kafir yang tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah taat kepada Rasulullah, maka kita jangan tasyabbuh kepada mereka. Termasuk dalam hal ini memanjangkan kuku. Yang kedua, dampak buruk memanjangkan kuku menyelisihi fitrah yang Allah ciptakan. Karena fitrah manusia diperintahkan untuk potong kuku, maka yang memanjangkan kuku dia menyalahi, menyelisihi fitrahnya. Yang ketiga, hal ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang tidak senang kebersihan, karena kuku yang panjang tempat berkumpulnya kotoran. Kemudian yang keempat, dampak buruk panjang kuku bisa menghalangi sampainya air ke bagian jari yang wajib dicuci. Ukhti muslimah, ketika kita bersuci, berwudu, mandi besar, sementara kuku kita panjang, maka akan menghalangi sampainya air ke daging-daging yang ada di bawah kuku. Dan ini akibatnya ibadah kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kita wudunya tidak sempurna. Imam Al-Qurtubi mengatakan, orang yang memanjangkan kukunya kadangkala mengalami junub, maka bisa jadi airnya tidak mengenai kulit kukunya sebab adanya kotoran, maka dia masih tetap dalam keadaan junub. Sehingga ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, jangan ikut-ikutan memanjangkan kuku yang merupakan kebiasaan orang kafir. Bahkan kalau kita tambahkan, wanita muslimah yang memanjangkan kuku, dia telah mengikuti binatang. Ikuti apa? Binatang. Binatang itu kukunya panjang-panjang. Ayam kukunya panjang tidak? Panjang. Apalagi yang panjang kukunya? Binatang-binatang buas. Dan di dalam Islam kita tidak boleh meniru-niru binatang. Tidak boleh meniru-niru binatang. Di dalam sholat saja dilarang seseorang sujud seperti sujudnya seekor anjing. Di dalam sholat kita dilarang sholat seperti mematok ayam. Ayam yang sedang mematok makanan. Ini menunjukkan bahwa Islam itu melarang seorang hamba meniru-niru binatang. Karena perumpamaan yang sering dibuat meniru binatang itu perumpamaan yang jelek. Nabi SAW menggambarkan orang yang memberi hadiah kemudian dia tarik lagi bagaikan seekor anjing yang muntah kemudian dia jilat lagi muntahnya. Berarti apa? Kita dilarang ikut-ikut binatang. Maka yang memanjangkan kuku sama saja dia mengikuti binatang dan itu hukumnya dilarang. Maka mulai saat ini, ukhti muslimah, potonglah kuku-kuku kita. Yang sudah menikah, yang belum menikah, potong kuku. Jangan ada anggapan kalau kukunya sudah dipotong berarti sudah punya suami. Yang masih gadis itu kukunya panjang-panjang, gitu ya. Tidak ada. Semuanya dipotong. Masih gadis potong kuku. Yang sudah menikah apalagi, supaya bersih. Kemudian faedah seputar potong kuku, tidak ada satupun hadis sahih yang menerangkan cara memotong kuku serta urutan jemari ketika memotong kuku sebagaimana dijelaskan dengan bagus oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sempat beredar broadcast tata cara urutan potong kuku. Di gambar ada foto 5 jari mulai dari kanan, kanannya juga dari ibu jari ini. Tidak ada hadisnya. Maka
Silakan bebas memotong kuku dari tangan yang mana, silakan. Mau tangan kanan dulu, silakan. Tangan kiri dulu, silakan. Dan tidak ada urutan. Harus kelingking. Jari manis, jari tengah, ya, telunjuk, ibu jari, tidak ada urutannya. Kemudian yang kedua, patokan waktu dalam memotong kuku adalah disesuaikan kebutuhan. Setiap orang berbeda-beda dalam hal ini, tergantung kondisinya. Yang jelas, kapan saja kuku mulai tampak panjang, maka hendaknya dipotong dan jangan dibiarkan melebihi 40 hari. Berdasarkan hadisnya Anas bin Malik, dia berkata, "Wukitalana fi qassi syarib wa taklimil atfar wa nadfil ibti wa halqil aanah alla natruka akthara min 40 lailatan." Kami diberi waktu untuk mencukur kumis, potong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur rambut di sekitar kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Maka ukhti muslimah, ambillah perhiasan ini, yaitu memotong kuku. Kuku yang Allah telah ciptakan pada jari jemari kita, itulah kuku kita. Dipotong menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak usah pakai kuku-kuku buatan. Apa namanya kuku buatan? Kuku sambung. Kalau ada rambut-rambut sambungan, imitasi, kuku juga ada imitasinya. Ada, Bu, ya? Apa itu disebutnya? Ada. Jadi kelihatannya cantik, ya. Biasa dipakai dalam pesta nikah. Tidak usah. Ini namanya penipuan. Tampillah apa yang Allah telah ciptakan. Dengan memotong kuku, itulah yang terbaik, itulah yang terbersih. Tapi kalau kita cantik dengan bentuk penipuan, pakai kuku palsu, pakai alis palsu, apalagi pakai mata palsu. Mata palsu ada? Ada. Lensa mata. Apa disebutnya? Soft lens. Jadi kelihatan matanya kayak kucing, matanya kayak orang barat. Kalau mata ibu-ibu kan merah semua itu, kurang tidur. Kalau ini enggak, pakai soft lens kelihatan biru, hijau. Ini penipuan, ya, bentuk penipuan. Maka kita tampillah dengan apa yang telah Allah ciptakan, sesuai dengan apa yang Allah telah ciptakan, sesuai fitrah. Di antaranya adalah dengan memotong kuku. Yang kedua, bagaimana wanita muslimah tampil bersih? Yang kedua, mencabut bulu ketiak. Yaitu menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak. Tujuan dalam hal ini adalah kebersihan dan menghilangkan bau tidak sedap. Karena terkumpulnya kotoran yang ada di rambut ketiak, ya, jadi bau tidak sedap itu munculnya kenapa? Berkumpulnya kotoran di bawah rambut ketiak. Mencabut bulu ketiak akan menyenangkan kedua pasangan suami istri dan melanggengkan kehidupan mereka. Nah, ini bagi yang sudah berumah tangga. Cukur bulu ketiak masing-masing. Yang suami memotong bulu ketiaknya, istri memotong bulu ketiaknya, saling memotong juga boleh. Tapi yang sudah berkeluarga, yang bujang-bujang di depan saya ini, jangan membayangkan. Ya. Masih ada bujangan, Bu, di depan saya, bisa dipesan. Nah, ini, kenapa, Bu? Nggak kenal, ya nanti saya kenalin. Baik. Nah, ini akan menyenangkan pasangan. Karena dalam kehidupan rumah tangga, mungkin di awal-awal nikah masih saling menyembunyikan sifat aslinya. Ya. Kalau dulu baru nikah, pengantin baru buang angin di depan istrinya enggak berani. Lari dulu ke kamar mandi. Kalau sekarang sudah 10 tahun, prat-prat. Gitu ya.
Hal begitu juga bulu ketiak. Dulu bulu ketiak suami dibilang wangi. Sekarang sudah 5 tahun nikah baru terus terang. Baunya ampun katanya. Nah ini, untuk menyenangkan pasangan, cukur bulu ketiak. Bersihkan. Nabi kita SAW, beliau kalau berdoa mengangkat tangan, sampai rawi itu menceritakan kelihatan ketiaknya yang putih. Jadi Rasul kalau mengangkat tangan doa, kelihatan ketiaknya yang putih. Andaikan beliau tidak mencukur bulu ketiak, tentu periwayat hadis tidak akan mengatakan kelihatan ketiaknya yang putih. Dengan mengatakan ketiaknya putih, ini berarti Rasul mencabut bulu ketiak. Ya, ini bagi pasangan yang sudah menikah memperhatikan hal ini. Yang belum nikah gimana? Dilatih dari sekarang. Ya, dibersihkan. Karena dengan bersihnya bulu ketiak menghilangkan bau-bau tidak sedap. Yang ini kadang muncul dari sebagian akhwat mengeluhkan punya masalah bau badan. Bisa jadi karena tidak mencukur bulu ketiaknya. Hukumnya tidak ada keraguan bahwa mencabut bulu ketiak hukumnya sunnah. Yang paling afdol dan sunnah adalah mencabut bulu ketiak. Dicabut, emang sakit. Bolehkah dicukur? Boleh, ya. Kalau mencabut itu sakit, karena kalau dicabut mengurangi tumbuhnya bulu ketiak, maka boleh dicukur. Yunus bin Abdul A'la menceritakan, aku masuk menemui Imam Asy-Syafi'i. Dan di sisinya ada seorang yang sedang mencukuri bulu ketiaknya. Maka Imam Syafi'i berkata, aku mengetahui bahwa yang sunnah adalah mencabutnya. Akan tetapi aku tidak tahan sakitnya. Itu Imam Syafi'i. Beliau mengatakan sunnahnya dicabut, tapi aku tidak tahan sakitnya, maka dicukur dia. Apalagi zaman sekarang, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sudah ada alat-alat pembersih jeli-jeli yang bisa menghilangkan bulu ketiak. Sekali usap dengan jeli, ya, sudah rontok bulu ketiak tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Silakan dicari ya, apa jenisnya itu. Dibolehkan bagi seorang mencabutkan bulu ketiak saudaranya sesama muslim. Jadi boleh ibu-ibu yang lagi bermesraan dengan suami saling mencabut bulu ketiak, boleh. Atau menyewa teman supaya nyabutin bulu ketiak. Satu rambut 2000. Boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Karena laki-laki tidak aurat kan? Sesama laki-laki aurat tidak melihat bulu ketiak, tidak. Tapi kalau sesama wanita tidak boleh, aurat. Sesama wanita itu aurat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang aurat sesama wanita, aurat sesama wanita muslimah, batasannya yang boleh dilihat sesama wanita muslimah adalah bagian-bagian tubuh yang menerima perhiasan. Adapun bagian tubuh wanita muslimah yang tidak menerima perhiasan, maka tidak boleh dilihat. Maka ibu-ibu ketika berteman dengan sesama wanita muslimah, berkunjung ke rumahnya, batasannya sampai mana kita memperlihatkan aurat kita sesama teman wanita? Batasannya bagian-bagian tubuh yang menerima perhiasan boleh dilihat. Rambut menerima perhiasan tidak? Menerima. Maka rambut wanita boleh dilihat sesama wanita. Karena rambut pakai bando, pakai ikat, rambut perhiasan. Rambut di apain? Dicatok, dicat, direbonding, kan dihias. Jadi boleh rambut.
Wajah boleh dilihat sama wanita muslimah? Boleh, karena wajah menerima perhiasan. Dipakaikan apa wajah? Bedak. Pakai apa lagi? Lip gloss, eyeliner, ya. Boleh dilihat wajah, karena wajah menerima perhiasan. Hidungnya dipakaikan anting. Ada? Di Indonesia nggak ada, tapi di negara luar ada wanita pakai anting di hidungnya. Telinga boleh dilihat? Boleh, karena telinga menerima perhiasan pakai anting. Lehernya wanita? Boleh, karena pakai kalung. Tangannya wanita? Boleh, karena tangan pakai gelang tangan. Ya, kaki kayak gelang kaki. Jadi setiap bagian anggota tubuh yang menerima perhiasan boleh dilihat sesama wanita muslimah. Yang tidak menerima perhiasan maka tidak boleh dilihat. Yang ketiga, sunnah-sunnah fitrah mencukur rambut kemaluan, yaitu mencukur rambut kemaluan dan rambut yang tumbuh di sekitarnya. Tujuan dari hal ini sangat jelas, agar tempat tumbuhnya rambut tersebut bersih dan tidak berkumpul kotoran. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang penyakit kulit itu muncul karena tidak bersih, membersihkan rambut-rambut di sekitar kemaluan, yang hukumnya sunnah. Bahkan Imam Nawawi menegaskan bahwa hal itu adalah sunnah berdasarkan kesepakatan ulama. Hikmahnya sangat jelas. Satu, menghilangkan kotoran, menjaga seorang dari penyakit akibat bertumpuknya kotoran. Ya, kadang-kadang gatal dan lain-lain. Ya, mungkin karena tidak memperhatikan kebersihan rambut di sekitar kemaluan. Kemudian menghilangkan dan mencukur rambut tersebut merupakan kesempurnaan toharah. Karena mandi kita bersih. Karena mandi junub itu harus air sampai pada kulit. Tidak hanya batas sampai rambut tapi kena ke kulit. Maka kalau dibersihkan akan membuat toharah kita bersih. Kemudian dengan mencukurnya akan membuat hubungan pasutri semakin harmonis, menumbuhkan rasa cinta dan lebih sempurna dalam berhubungan intim. Ya. Ini adalah mencukur rambut kemaluan, dan dia dicukur bukan dicabut. Ya, dengan alat-alat yang sudah dijual di pasaran, ya, dengan silet dan lain-lain, maka dibersihkan. Dari penjelasan tiga perkara ini, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, adalah penjelasan yang gamblang bahwa Islam itu agama paling depan dalam mengajarkan kebersihan. Islam agama yang mengajarkan toharah, bersih, wangi. Maka agama Islam agama yang lengkap. Sungguh sangat keliru kalau ada orang yang mengatakan Islam hanya mengajarkan ibadah-ibadah mahdoh saja, ibadah-ibadah yang wajib. Sampai masalah toharah, buang hajat, Islam mengajarkan. Sehingga ini memberikan keyakinan pada kita sebagai pemeluk agama Islam, Islam adalah agama yang paling benar. Islam mengajarkan semua perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak ada satupun kebutuhan manusia kecuali Islam akan mengajarkannya. Ukhti muslimah, kalau perkara-perkara yang kecil Islam sudah mengajarkan, bagaimana lagi perkara yang besar? Perkara tauhid, perkara mengatur negara, perkara bisnis dan usaha, Islam lebih utama untuk mengajarkan. Karena kebersihan saja Islam mengajarkannya, apalagi perkara-perkara yang besar. Hal ini sebagai kritik bagi sebagian kalangan yang mengatakan kalau masalah ngurus negara kita gak usah ngambil dari Islam. Kalau masalah bisnis
tidak usah ngambil dari Islam. Kamu jangan bicara Tuhan kalau di pasar, ya. Jangan bicara apa? Tuhan. Jangan bicara agama kalau di pasar. Ini dunia. Allahu Akbar. Berarti membeda-bedakan. Padahal Islam mengatur semua perkara dunia, perkara agama. Islam mengharamkan yang namanya riba. Islam mengharamkan yang namanya tipu menipu. Maka sangat keliru kalau kita berbisnis jangan bawa-bawa agama. Tidak bisa. Apalagi dalam masalah adat istiadat. Ya, sedekah laut itu kan bagian adat. Enggak usah bawa-bawa agama. Allahu Akbar. Kalau kita tidak mau bawa agama, hancur kita. Adat istiadat jika bertentangan dengan Islam, maka harus ditolak. Maka sekali lagi, ukhti muslimah, inilah bagaimana perhatian Islam terhadap kebersihan. Maka wanita muslimah tampil cantik, wanita muslimah berdandan, berhias, boleh. Bersih, wangi, boleh. Tapi dengan mengikuti peraturan, undang-undang yang sudah dibuat. Wanita ingin wangi, silakan. Tapi jangan di luar rumah. Itu undang-undangnya. Wanita ingin pakai parfum, boleh. Tapi di mana? Di dalam rumah. Di depan suaminya. Ya, ketika bersih dari haid, Islam mengajarkan ketika suci dari haid, maka hendaklah wanita mengambil secarik, sehelai kain, kemudian dibubuhi minyak wangi, dibersihkan bagian kemaluannya yang tempat keluar darah haid. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Tidak ada lain, bahwa wanita tampil wangi dan bersih itu boleh. Maka ibu-ibu, kita bersikap sesuai porsinya. Kapan kita wangi, kapan kita tidak wangi. Kapan kita mengikuti aturan agama, ya, harus sesuai porsinya. Jangan beralasan kan saya tidak boleh pakai minyak wangi ketika keluar rumah. Akhirnya apa? Tampilnya dengan tampil yang kucel and dekumel. Apa itu kucel and dekumel? Kaos kaki satu minggu gak ganti-ganti sampai hitam. Bawahnya itu hitam. Yang mbok ganti kaos kaki itu kan 10.003. Itu mah yang di pinggir jalan gak usah 10.003. Kalau mereknya Asoka, gak dapet katanya. Asoka betul ya? Atau anti. Apa lagi? Ya, kanik. Nah. Ganti. Ya. Minta pada suami-suami kita. Bang, mas, belikan kaos kaki dong. Nah. Itu. Jilbab, baju yang kita pakai bersih. Betul tidak boleh wangi ketika keluar. Tapi bersih boleh gak? Ya bersih boleh. Sudah dicuci, ya, dicucinya direndam dengan pewangi, molto dan lain-lain, kemudian setrika rapi, boleh, tidak masalah, ya. Jangan pakai jilbab itu terus, mentang-mentang kesukaannya, sehingga sampai kucel, jelek, bagaikan saringan tahu. Nah ini, maka wanita muslimah yang dimuliakan Allah, boleh wanita itu tampil bersih, boleh wanita itu tampil wangi, tapi dengan mengikuti undang-undang syariat yang telah ditetapkan. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagai pembuka, silakan interaktif selanjutnya. Silakan, di belakang tadi sudah ada dua tim. Kami batasi untuk sesi pertama, pertanyaan adalah 3 pertanyaan terlebih dahulu.
silakan bagi yang ingin bertanya kami persilakan bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Ustaz, bolehkah bermake up di depan wanita lain? Iya, langsung dijawab atau ditampung dulu? Coba ambil. Ya, silakan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, silakan. Mic-nya jangan terlalu dekat yang kesatu dengan yang kedua. Mic kesatu, mic kedua jangan terlalu dekat-dekat. Kan ada dua mic ya. Kalau tidak yang satu dimatikan aja dulu. Atau yang satu dimatikan, satu dipakai. Yang ketiga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada hadisnya wanita pakai hati? Sedangkan tadi kalau terjelas kita hidup apa yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hati kan kuping itu pakai ditusuk pakai apa? Waktu kita lahir ditusuk pakai jarum kalau tidak salah. Ya, kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bolehkah wanita bermake up di hadapan sesama wanita muslimah? Bermake up, menghiasi wajah dengan perhiasan yang ada zaman sekarang di hadapan wanita muslimah, hukumnya boleh. Apabila memang ditampakkan ke sesama wanita muslimah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, janganlah wanita muslimah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka. Kemudian disebutkan lagi kepada ya saudara-saudara mereka. Kemudian terakhir ayat kecuali kepada wanita-wanita muslimah, wanisa'il mu'minin, dan wanita-wanita mu'minah. Make up termasuk bentuk perhiasan. Wajah, pakaikan asedo, ya. Kemudian pakai lipstick, pakai maskara, pakai eyeliner, pakai yang lain-lain, boleh. Karena itu termasuk bentuk perhiasan. Dan dibolehkan wanita mukminin dan wanita-wanita yang beriman. Hal ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah telah menjelaskan ya bolehnya hal ini. Kita lihat suratnya. Wanisa'il mu'minin. Mu'minina. Dalam surat Al-Ahzab. Ya. Ah, bukan, dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dibolehkan hal tersebut. Maka wanita muslimah memakai make up di hadapan sama wanita muslimah di
dibolehkan. Kemudian pertanyaan kedua, wanita sholat kemudian apa? Kadang-kadang mengeluarkan angin. Apakah hal itu membatalkan sholatnya ataukah tidak? Yang pertama, dipastikan apakah yang keluar itu betul angin atau sekedar apa? Sekedar bekas cebok. Kenapa? Oh, anginnya keluar dari kemaluan. Ketahuilah kaum muslimah, buang angin yang normal dari jalan belakang. Betul? Itu membatalkan wudu, jelas. Tapi kalau buang anginnya dari jalan depan, apakah hal itu juga membatalkan wudu atau tidak? Ada beberapa penyakit yang dialami wanita muslimah. Ya. Di antaranya adalah angin yang keluar dari jalan depan. Apakah ini membatalkan? Hukumnya sama. Membatalkan wudu kalau memang keluarnya dari jalan depan. Karena satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, setiap yang keluar dari dua jalan, belakang atau depan, yang biasa keluar atau tidak biasa keluar, dia membatalkan wudu. Ya, membatalkan apa? Wudu. Misalnya seorang keluar sesuatu dari jalan depan atau belakang, keluarnya batu. Batu keluar dari saluran kencing. Ini biasa atau tidak biasa? Tidak biasa. Wudunya batal enggak? Batal. Karena keluar batu ketika kencing jarang, tidak biasa, maka tetap hukumnya membatalkan wudu. Begitupun dengan angin yang keluar dari jalan belakang, dari jalan depan. Ini tidak biasa, tapi tetap membatalkan wudu. Kalau wudunya batal, maka sholatnya juga batal. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya apa? Apa hukum memakai anting? Hukum memakai anting katanya dibolehkan. Sementara tadi dikatakan kita harus menerima berdasarkan fitrah penciptaan Allah. Bukankah pakai anting itu harus ditusuk pakai jarum? Ini kan melukai. Baik, ibu-ibu sekarang sunat boleh gak? Sunat khitan boleh enggak? Hah? Anak laki-laki di khitan boleh enggak? Boleh. Sunat itu lebih sadis. Diapain kalau sunat? Dipotong dagingnya. Allahu Akbar. Anting itu enggak dipotong dagingnya. Cuma ditindik. Jadi pada asalnya kita menerima penciptaan yang Allah ciptakan. Akan tetapi ada sesuatu yang dibolehkan secara agama berdasarkan dalil, diantaranya sunat. Kalau beralasan kita menerima penciptaan Allah, ya udah, nggak usah disunat, apa adanya begitu. Tapi Islam membolehkan apa? Sunat. Bahkan wanita disunat juga dianjurkan, walaupun harus melukai. Ya, sunatnya laki-laki dan wanita kan beda. Jadi bukan sebuah larangan ketika kita menindik telinga karena memang sudah dibolehkan. Apa dalilnya wanita boleh pakai anting? Dalilnya ketika Rasul khutbah saat hari raya. Ketika Nabi suaranya tidak kedengaran di kalangan kaum wanita, maka Nabi mendatangi kaum wanita dan memberikan wasiat khusus bagi wanita saat khutbah sholat id. Di antara wasiat yang diberikan oleh Nabi saat itu, beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna,
Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian. Mendengar perintah Nabi kepada kaum wanita untuk sedekah, wanita-wanita sahabat saat itu bersedekah. Ada yang bersedekah dengan gelang emas di tangannya. Ada yang melepaskan anting-antingnya. Berarti memakai anting itu suatu perkara yang memang sudah ada di zaman Nabi. Boleh, karena itu termasuk perhiasan. Perhiasan yang dimiliki oleh wanita. Dengan demikian, memakai anting tidak ada masalah karena sudah dibolehkan secara agama. Kemudian tambahan tadi tentang wanita muslimah, ya, boleh menampakkan perhiasan kepada wanita-wanita mukminin. Dalilnya surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُؤُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ. Janganlah mereka kaum wanita menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka atau bapak-bapak mereka, sampai firman Allah, au nisaihinna, atau kepada wanita-wanita muslimah. Maka ibu-ibu pakai make up, ditampakkan, dibuka cadarnya di depan sesama wanita muslimah, boleh. Tapi yang tidak boleh kalau ditampakkan kepada laki-laki asing. Bukan suami, bukan bapak, bukan kakek, bukan anak, bukan paman, itu yang tidak boleh. Surat An-Nur ayat 31. Ya. Apakah boleh kita membuka aurat di depan wanita kafir? Ayat yang tadi saya bacakan, surat An-Nur ayat 31, memberikan penjelasan pada kita tidak bolehnya menampakkan aurat di depan wanita kafir. Karena Allah hanya berfirman, au nisaihinna, atau kepada wanita-wanita muslimah. Tidak disebutkan wanita-wanita kafir. Dengan demikian wanita muslimah tidak boleh menampakkan auratnya di depan wanita kafir kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Apa bentuknya darurat? Misalnya ibu-ibu melahirkan. Cari bidan yang muslimah tidak ada. Di rumah yang dekat, yang terjangkau, hanya ada bidan dan agamanya non-muslim. Maka dalam kondisi darurat setelah berusaha, tidak ada masalah kita menampakkan aurat karena memang kondisinya darurat, yaitu untuk melahirkan. Nah, Allah. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum Ustaz, apakah memotong hukum ayat juga tidak ada urutannya sebagaimana yang pernah saya dapat waktu kajian jaraiz? Baik, diantara proses mengurusi mayat adalah memandikan jenazah. Di dalam memandikan jenazah, sebelum kita mulai memandikan, maka mayat jenazah yang meninggal ini dibersihkan dulu dari kotoran-kotorannya. Kepalanya diangkat sedikit, kemudian perutnya kita tekan dengan lembut supaya sisa kotoran hilang. Demikian juga termasuk membersihkan mayat sebelum dimandikan, membersihkan kuku-kukunya yang panjang, kumisnya yang lebat, bulu ketiaknya dibersihkan, boleh. Apakah tidak ada urutannya juga ketika memotongkan kuku jenazah? Jawabannya iya, tidak ada urutannya. Harus dari kanan,
tangan kiri atau dari jari kelingking dulu, tidak ada urutannya. Sama seperti ketika kita masih hidup, tidak ada urutan dalam memotongkan kuku. Demikian juga ketika sudah jenazah meninggal, tidak ada urutan dalam memotongkan kukunya. Bebas, yang penting bersih. Ketika kondisi sudah bersih, kumisnya sudah dicukur, bulu ketiaknya sudah bersih, ya, kemudian kotoran yang sisa-sisa dalam perut sudah keluar, maka barulah kita proses memandikan. Nah, pertanyaan selanjutnya yang dari kertas dari jamaah. Assalamualaikum, Ustaz, jika suami meminta istri untuk memanjangkan atau tidak mencukur rambut kemaluan dengan alasan lebih berhasrat dalam berhubungan intim, bagaimana? Apakah harus dituruti? Baik, jika suami memerintahkan istri, dek, tidak usahlah dicukur, katanya. Ya, tidak usah dicukur. Apakah kita taati keinginan suami ini? Tadi sudah kita bahas, mencukur rambut kemaluan hukumnya apa? Sunnah, sunnah yang dianjurkan, sunnah fitrah. Apakah permintaan suami ini dituruti ataukah tidak? Yang pertama, Anda harus menjelaskan kepada suami bahwa yang memerintahkan untuk mencukur rambut kemaluan adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah suami kita berani, ya, ketika Nabi memerintahkan mencukur tapi kita malah melarang mencukur? Nah, ini sampaikan dulu, istri sampaikan kepada suami. Kalau tetap suaminya kekeh, kekeh itu apa? Kekeh itu bersikeras. Nah, bersikeras itu kokoh dengan pendiriannya, maka tidak dosa. Istri tidak dosa ketika meninggalkan hal ini, karena hukumnya apa? Sunnah saja, ya. Tapi sekali lagi, ada tahapan awal. Sampaikan dulu ke suami, mas, yang memerintahkan itu Nabi loh. Nabi yang memerintahkan kita cukur rambut kemaluan, ya. Tetapi kan itu sunnah, saya lebih suka, ya sudah. Daripada berdebat, tidak ada masalah. Cuma tanggung sendiri ya mas kalau ada kotoran yang tersisa di kulit seputar kemaluan. Jadi harus siap, karena tidak ada yang diperintahkan oleh Islam kecuali membawa kebaikan. Tidak ada satupun perintah dalam agama kecuali ada kebaikannya. Dan tidak ada sesuatu yang dilarang oleh agama kecuali dia mengandung keburukan. Allahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Ahsan TV, dari Ibu Nina di Bekasi Timur dan juga Pak Awam di Villa Mutiara sekarang, pertanyaannya hampir mirip. Bismillah, Ustaz, bolehkah kami melakukan perawatan badan berupa pijat dan lulur yang dilakukan wanita lain atau muslimah sehingga tampak aurat kami? Dan bagaimana pula ketika membuka aurat kepada sesama wanita untuk keperluan bekam? Keperluan apa? Bekam. Yang pertama, perawatan tubuh boleh tidak? Jawabannya boleh. Merawat tubuh tidak ada masalah. Contoh merawat tubuh, Anda olahraga, senam di mana? Di dapur. Senam sendiri boleh tidak? Boleh. Merawat tubuh dengan lulur, pakai apa itu, luluran dan lain-lain. Lulur bisa dilakukan sendiri, betul ya? Lulur sendiri bisa nggak? Bisa. Kalau tidak nyampe bagian punggung, minta bantuan suami. Boleh? Boleh. Ya, karena termasuk bentuk perawatan. Atau selain luluran, tangasan. Tangasan itu apa, Bu? Mandi uap. Kalau bahasa kerennya apa? Sepet. Sepet ya? Spa. Boleh kalau di rumah. Di rumah boleh, tapi kalau di tempat umum tidak boleh. Nah, bagaimana sekarang dengan
pijit, yang otomatis pijit itu sampai membuka aurat. Kalau bentuk pijit memijitnya dalam keadaan pakaian lengkap atau minimal betis dibuka, boleh. Yang biasa menerima perhiasan, gak pakai jilbab, tangan sampai siku, kemudian bagian kaki dibukanya sampai betis, maka boleh pijit semacam itu. Karena itu bagian-bagian tubuh yang memang menerima perhiasan. Atau dalam kondisi yang darurat, contoh darurat sehabis melahirkan, yang perlu diluruskan apa ini? Rahimnya perlu diapain? Orang wanita kalau melahirkan, rahimnya kan turun, perlu diperbaiki ya posisi rahimnya, jadi harus memijit bagian perut dan lain-lain. Ini darurat, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau perawatan yang sifatnya rutin dengan sesama wanita muslimah, memijit punggung, bahkan bagian yang lain, paha, maka ini tidak boleh. Kalau bentuknya rutinitas, bukan hanya sekali-kali karena tujuan darurat. Ya, sesuatu yang darurat dibolehkan. Karena para ulama mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Kalau tidak darurat, maka kembali pada hukum asalnya, wanita tidak boleh menampakkan auratnya kepada sesama wanita muslimah, kecuali yang biasa nampak. Bagaimana dengan pengobatan? Pengobatan, bekam dan lain-lain, ya. Bekam adalah salah satu pengobatan nabawi. Maka dalam pelaksanaannya juga seperti itu, harus memperhatikan kondisi aurat si pasien. Kalau tidak darurat untuk dibekam, maka ambil metode pengobatan yang lain selain bekam. Kalau dengan bekam membuka aurat, punggung wanita jadi kelihatan, ya, maka tidak boleh. Karena pengobatan sebagaimana pengobatan-pengobatan yang lain, tidak boleh menampakkan aurat. Wanita datang ke dokter, kalau memang bisa mencari dokter wanita itu lebih bagus. Tapi untuk dokter laki-laki tidak boleh menampakkan aurat, kecuali memang darurat. Dan bekam itu belum dikatakan darurat, dia lebih dekat kepada perawatan tubuh. Jadi untuk bekam tidak boleh sampai kelihatan auratnya. Apa yang dibekam kalau tidak boleh kelihatan aurat? Dibekam kepalanya. Kepala kan bukan aurat ya. Dibekam keningnya. Dibekam apalagi betisnya. Nah, karena betis wanita bukan aurat sesama wanita muslimah. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Rasan TV, dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, apakah boleh memotong kuku akan tetapi masih dalam keadaan belum mandi junub? Syukran Ustaz. Bolehkah memotong kuku dalam keadaan belum mandi junub? Jawabnya boleh, karena tidak ada larangannya. Ya, jangankan motong kuku, orang yang mandi junub, yang belum mandi junub itu badannya bersih, suci, tangannya bersih. Maka ibu-ibu, ketika kita wajib mandi junub, misalkan sudah bersih dari haid tapi kita belum mandi, kemudian ibu-ibu belanja di pasar atau nganter anak sekolah padahal belum mandi junub, boleh tidak? Boleh, karena badan orang yang sedang junub tidak najis. Begitupun ketika seorang yang wajib mandi junub, dia potong kuku, maka kukunya itu tidak najis. Dan tidak ada larangan potong kuku nanti setelah mandi junub, tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya, maka hukum asalnya adalah boleh. Jadi sekali lagi, orang yang junub, badannya tidak najis, tangannya tidak najis,
Maka jangan kita pahami tangan kita najis ketika masih dalam keadaan junub. Itu tidak benar. Nah. Pertanyaan selanjutnya dari masih dari pemirsa SATV dari Ibu Nur di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang wanita keluar rumah memakai parfum hanya sedikit dan tidak sampai tercium oleh orang lain? Syukran wa jazakumullahu khairan. Bolehkah wanita muslimah keluar rumah memakai parfum tapi sedikit dan wanginya tidak kecium orang lain? Ketahuilah wanita muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melarang wanita memakai parfum ketika keluar rumah karena bila parfumnya itu dipakai bisa membangkitkan biologis laki-laki yang menciumnya. Karena ada perbedaan antara parfum laki-laki dengan parfum wanita. Apa bedanya? Parfum wanita sama laki-laki. Parfum wanita itu baunya semerbak. Tahu semerbak? Semerbak itu bisa dicium. Ya. Yeah. Dia sedikit saja bisa dicium, tapi parfumnya laki-laki tidak seperti itu. Parfumnya laki-laki lebih kuat kepada bekasnya, warnanya. Di parfum wanita dia semerbak. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, wanita mana saja, ayyumam ra'atin istaqtarat famarat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia melewati suatu kaum agar mereka mendapati wanginya, maka dia seorang wanita pezina karena telah memancing biologisnya laki-laki. Sekarang bagaimana kalau pakai minyak wanginya sedikit? Pertanyaan saya, sedikit ini wanginya merebak tidak? Semerbak tidak wanginya? Bisa dicium tidak? Kalau sedikit wanginya bisa dicium ya orang yang melewati dia, maka tetap tidak boleh. Tapi kalau sedikit tidak ada wanginya, maka boleh. Sedikit tidak ada wanginya. Minyak apa itu? Bukan minyak wangi. Ya. Spray. Kiss spray, bukan kiss spray. Yang biasa dipakai wanita itu maunya semerbak tidak? Semerbak. Ya walaupun sedikit semerbak maka dilarang. Jadi dilihat apakah itu bisa dicium ataukah tidak. Kalau sedikit bisa dicium maka tetap tidak boleh. Tapi kalau sedikit tidak tercium wanginya maka boleh. Dengan demikian wanita muslimah memakai pewangi pakaian boleh tidak? Boleh. Memakai hand body boleh? Citra, apalagi lotion merek apa itu, Nivea apa Red A dan lain-lain ya, boleh kalau wanginya tidak semerbak hanya dicium oleh kita sendiri. Ya, boleh. Baik, Allah. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan kami berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung. Kami berikan kesempatan 3 pertanyaan kepada para akhwat. Silakan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz. Baik, pertanyaan yang kedua. Bismillah. Bolehkah kalau wanita memakai pemutih badan seperti lotion tapi yang membuat putih gitu atau pemutih wajah? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang ketiga. Ustaz mau tanya, saya sering mandiin anak, jadi mandi
Baik, cukup pertanyaannya. Saya silakan satu menjawab pertanyaan yang pertama. Wanita keluar rumah untuk menuntut ilmu, apakah diperbolehkan? Bolehkah wanita menuntut ilmu? Karena Rasulullah mengatakan wanita itu aurat. Ketika keluar rumah, maka setan akan menjadikannya indah. Wanita belajar keluar menuntut ilmu sesuatu yang wajib dia lakukan. Apabila di rumahnya tidak ada yang mencukupi untuk belajar ilmu agama. Kalau di rumahnya sudah ada yang mencukupi dia dalam menuntut ilmu agama, maka dia cukup di rumah. Contoh, suaminya bisa mengajari istrinya. Ya, suaminya ustaz, tiap malam murojaah sama suami atau dikasih nasihat. Ya, kalau ada pertanyaan tinggal nanya sama suami. Di kasur juga jadi. Enak nanyanya, maka cukup dia belajar di rumah. Tapi ketika wanita tidak mendapati orang yang mencukupinya dalam menuntut ilmu agama, dia boleh keluar. Sebagaimana praktek wanita para sahabat ketika mendatangi Rasul SAW sambil mengatakan, wahai Rasulullah, laki-laki telah mendapatkan nasihat darimu kapan saja. Kalau laki-laki enak, wahai Nabi, habis sholat kamu nasihati, mereka duduk, diam, dapat ilmu. Tapi kita kapan bagiannya? Maka mereka meminta kepada Nabi, wahai Rasul, jadikan untuk kami kaum wanita satu hari saja yang kami bisa mendatangi kamu, kami bisa belajar kepada kamu. Ini berarti wanita para sahabat, mereka keluar untuk apa? Menuntut ilmu. Boleh. Apakah hal ini tidak kontradiksi dengan yang mengatakan wanita itu aurat? Ya, tidak. Jawabannya tidak kontradiksi. Kenapa tidak kontradiksi? Karena wanita ketika keluar rumah dia akan dihiasi setan dan menjadi fitnah. Itu kalau si wanita keluar rumahnya membuat fitnah. Contoh, keluar rumah pakai parfum, ini yang membuat fitnah. Keluar rumah ya dengan bersolek, berdandan ala wanita jahiliyah, ini yang membuat fitnah. Maka tidak boleh kalau keluar rumahnya seperti itu. Tapi kalau kita belajar ke masjid, menuntut ilmu, keluar rumah dengan penampilan yang biasa, tidak pakai parfum, tidak memakai pakaian yang ketat, tidak memakai pakaian yang tipis, kita sudah berusaha menutupi aurat kita, maka hal itu dibolehkan dan tidak bertentangan dengan hadis Rasul SAW bahwa wanita itu aurat. Allah Ta'ala. Kedua apa? Sekarang yang pertanyaan kedua, apa hukumnya memakai pemutih? Pemutih ada dua macam, pemutih pakaian, boleh. Yang kedua, pemutih badan. Ada teknologi apa sekarang? Glow white ya. Apa googling? Tahu ibu-ibu glow white? Ada lagi yang disuntikkan pakai apa gitu ya, nanti jadi putih. Memakai pemutih, sekarang saya tanya, ini sifatnya permanen atau sementara? Yang pakai krim pemutih itu betul-betul jadi putih seterusnya atau nanti bisa balik lagi kalau dia kena panas? Hah? Sama enggak dengan operasi plastik? Karena para ulama menyebutkan alasan tidak bolehnya operasi plastik
merubah ciptaan Allah secara permanen. Betul? Operasi plastik permanen tidak? Permanen. Yang tadinya kulitnya kayak gula Jawa, sekarang jadi kayak gula putih. Sehingga bentuk wajah dengan leher beda. Wajahnya putih, lehernya hitam. Loh, kok bisa? Tangannya hitam. Iya, karena belum dioperasi. Operasinya cuma wajahnya tok. Nah, pemutih itu kayak apa? Pemutih wajah, pemutih badan, seperti apa? Apakah dia bagaikan operasi plastik atau tidak? Yang artinya kalau kita nggak pakai lagi, balik lagi. Ini yang perlu dikaji. Kalau memang merubah pemutih-pemutih ini, krim-krim ini, merubah secara permanen, ya, layaknya operasi plastik, tidak lagi bisa balik ke kulit aslinya, maka tidak boleh, karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi alasannya cuma karena kecantikan, bukan menutupi aib. Kalau alasannya menutupi aib, ada cacat, bisa diterima, operasi boleh, karena memang kita diperintahkan menutupi cacat dan aib. Tapi kalau sifatnya hanya untuk cantik, ya, untuk ganteng, ya, sehingga banyak dilihat orang, ini tidak boleh. Tapi kalau sifatnya hanya sementara, krim ini hanya membuat putih, kalau kita nggak pakai, kena lagi, ya, kembali lagi kulitnya seperti asli, atau kena sinar matahari bisa balik lagi seperti aslinya, maka hukumnya boleh-boleh saja. Allahu a'lam. Yang ketiga, mandi bareng dengan anak-anak usia 2 tahun. Pertanyaan saya, ibu melepas aurat semuanya atau tidak? Atau ibu tetap pakai baju? Memandikan anak tapi kita tetap pakai baju, ya, daster misalkan. Kalau ibu memandikan anak dengan tetap menutup aurat-aurat yang tidak boleh dilihat walaupun anak, pakai baju, daster, memandikan anak, maka hukumnya boleh, karena anak tidak melihat aurat kita walaupun baju kita basah. Tapi kalau mandi bareng dengan anak, kita juga buka baju sehingga anak melihat aurat kita, maka hukumnya tidak boleh walaupun si anak usianya masih 2 tahun. Walaupun kita katakan anak itu belum tahu aurat, tetap tidak boleh, karena harus diajarkan. Anak harus diajarkan aurat wanita yang tidak boleh dilihat walaupun itu ibunya. Anak harus paham kemaluannya harus ditutupi, malu, ajarkan dia malu dari kecil. Ya, tidak boleh kita memandikan anak, anaknya buka baju, ibunya juga buka baju, tidak boleh. Kalau ini kepada anak-anak, ya. Jadi tetap ibu boleh memandikan tapi ibu pakai baju, tidak boleh buka baju. Allahu a'lam. Memakai soft lens karena kebutuhan mata minus. Kalau pakai kacamata capek. Soft lens jika ada kebutuhannya seperti mata minus, maka hukumnya boleh. Ya, dengan syarat tidak sampai menghabiskan biaya yang besar. Karena memang kita ada kebutuhannya, dan dengan syarat yang lain tidak menyerupai mata-mata binatang. Maka pilih yang biasa. Tidak usah pakai yang berwarna hijau, kuning, hijau toska, ya, merah marun, ya, tidak usah. Pakai yang biasa saja. Karena tujuannya apa? Tujuan Anda itu untuk membantu penglihatan, bukan tampil cantik. Nah, itu perlu digarisbawahi. Kita pakai soft lens itu untuk apa? Membantu penglihatan kita yang minus, bukan untuk tampil cantik. Maka kalau sewajarnya hanya untuk membantu penglihatan yang mid, hukumnya boleh.
Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya kan kerja di pabrik, keringatan dan pakai bajunya double, jadi keringatnya lebih banyak. Saya gak pede kalau berkeringat, saya sering pakai parfum, hukumnya bagaimana? Syukran Bismillahirrahmanirrahim. Saya kerja di pabrik, pakai baju double, maka keringatan, saya sering tidak pede, pakai parfum. Parfumnya diganti, jangan pakai parfum. Tapi pakai apa? Pakai sesuatu yang bisa menghilangkan bau keringat. Contohnya apa? Bedak B2, apa? BK itu ya, MBK. Atau sesuatu yang lain yang bukan parfum. Dan saya nasihatkan kepada wanita yang kerja di pabrik, tidak usahlah kerja di pabrik. Betul? Supaya Anda tidak melanggar aturan agama. Wanita-wanita yang kerja di pabrik, coba pakainya apa di pabrik? Berangkat bajunya oke, besar, jilbab besar ya. Begitu sampai pabrik ganti seragam. Seragamnya apa? Celana ketat, baju ketat, jilbab anak TK. Nah, ini melanggar agama. Udah enggak usah. Enggak usah kerja di pabrik. Loh, saya pengen punya penghasilan, nikah. Nanti dapat penghasilan dari suaminya. Betul? Saya ingin membantu orang tua, tidak wajib kalau Anda wanita. Ya. Anda bantu orang tua, bantu dengan melayani orang tua, masak di rumah, menyiapkan makanan untuk orang tua, bantu orang tua kerja misalkan bikin kue di rumah, itu lebih selamat. Bikin kue sama orang tua di rumah sama-sama, pagi dijual di depan rumah, pasang meja, itu lebih selamat. Daripada kita berpenghasilan besar UMR tapi harus melanggar aturan-aturan agama. Maka bagi para wanita yang masih kerja di pabrik, mulai besok Senin tulis surat resign. Waduh, sangar juga, kejam katanya. Loh iya, saya bicara jujur saja, yang kerja-kerja di pabrik itu kan cuma berangkat sama pulangnya saja dia bisa pakai baju sesuai agama. Kalau di pabrik boleh gak pakai jilbab besar? Gak boleh. Boleh gak dia pakai gamis, gak pakai celana? Tidak boleh. Nah, kalau boleh silakan. Tapi itu tidak wajib bagi Anda kerja di luar. Sebaik-baik wanita, apa kata Rasul? Yang berada di rumahnya, itu sebaik-baik wanita. Pekerjaan yang dilakukan di rumah itu lebih selamat. Maka kalau ibu-ibu, para gadis yang masih kerja di pabrik, Anda bisa kerja di rumah, itu lebih selamat. Ngapain di rumah? Jahit, jualan online, kan lebih selamat. Penghasilan bisa dapat tapi tidak melanggar aturan agama. Dan itu banyak yang berhasil. Wanita-wanita yang kerja di rumah, di online, jualan baju apa, tawakal pada Allah. Ya, daripada kita melanggar aturan agama. Allah Allah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya penggunaan manjakani yang caranya dimasukkan ke kemaluan? Bagaimana hukumnya penggunaan manjakani? Iya. Caranya dimasukkan ke mulut. Ini obat apa ini? Dimasukkan ke dalam kemaluan. Untuk apa maksudnya? Hah? Boleh kalau sifatnya sementara. Seperti obat apa sih itu? Buat spiral beda. Biar rapat. Oh, biar rapat. Enggak apa-apa kalau sementara, tidak permanen. Sekarang kalau dibalik, laki-laki pakai obat kuat,
Kalau permanen, permanen terus merubah ciptaan Allah. Tapi kalau sementara tidak ada masalah, boleh, ya. Jadi patokannya apakah hal itu merubah ciptaan Allah atau tidak. Kalau hanya sekedar memperbaiki, biasanya kalau istri habis melahirkan kan ada jamu-jamu, ramuan Cina lah apa yang bisa bikin normal lagi, nggak ada masalah, boleh. Begitupun obat-obat, sari rapet lah, sari dempet. Sari dempet apa? Biar suami itu lengket sama istri. Boleh kalau sifatnya hanya sementara, tidak merubah ciptaan Allah. Begitu juga laki-laki pakai obat kuat, disyaratkan satu, hanya sementara, kedua, tidak ada efek samping. Kalau menimbulkan efek samping, ya setelahnya jadi impoten, gak boleh. Berbahaya secara kesehatan, tidak boleh. Ya, ini yang harus diperhatikan ketika kita memakai obat-obat seperti itu. Allah. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, afwan Ustaz, apa hukumnya meliputi rambut untuk wanita? Apakah berlaku untuk muslimah yang rambut lurus saja? Apa yang keriting? Rebonding rambut hukumnya boleh karena dia bukan permanen. Apakah berlaku bagi yang wanita berambut lurus saja? Umum. Yang berambut lurus ingin dikeriting, silakan. Yang keriting pengen lurus, silakan. Yang kribo pengen apa? Ya pengen tipis, silakan. Boleh. Karena rebonding itu sifatnya hanya sementara beberapa waktu, dia tidak awet, tidak selamanya. Maka apabila hanya sementara, tidak ada masalah. Demi menyenangkan suami, membuat kejutan, surprise, ya, suaminya pulang dari kantor, tiba-tiba istrinya yang tadinya rambutnya lurus jadi keriting, suami kaget masuk rumah, ini istri saya bukan, kok begini, aneh. Tidak ada masalah kalau hanya untuk sementara, apalagi tujuannya untuk menyenangkan suami. Itulah sifatnya manusia, memang dia menginginkan cantik dan lain-lain. Tidak ada masalah. Allah a'lam. Pertanyaan dari pemirsa Aksan TV dari Bita di Cikarang. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya menambal gigi? Syukran. Bagaimana hukumnya menambal gigi? Boleh. Bahkan dicabut juga boleh. Apabila memang ada penyakit gigi yang perlu ditambal giginya, boleh. Yang dilarang itu adalah mengikir gigi. Apa mengikir gigi itu? Gigi yang diratakan biar kelihatan cantik, biar kelihatan masih seperti anak muda. Jadi kikir itu yang tidak boleh. Karena tujuannya untuk kecantikan dan merubah ciptaan Allah SWT. Kalau gigi kita ada aib, misalnya maju sedikit, diratakan pakai kawat, boleh, ya, karena untuk menutupi aib. Tapi mengikir gigi dengan meratakan, menghaluskan, ini tidak boleh. Menambal gigi, mencabut gigi, tidak ada masalah, tidak ada larangannya, itu dibolehkan. Yang dilarang, mengikir gigi. Meratakan dengan kawat, boleh, karena ada gigi yang maju sedikit, tidak ada masalah diratakan, karena itu aib. Jadi selama untuk menutupi aib dibolehkan, tapi kalau untuk kecantikan, ya ini yang tidak boleh. Allah a'lam. Baik, kami beri kesempatan lagi untuk jamaah sekalian, para kuat yang ingin bertanya langsung, silakan kami berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak batas aurat seorang istri untuk suami? Itu aja sama salam. Pertanyaan yang kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, bagaimana batasan kita kalau mempunyai anak laki-laki yang sudah balik atau dewasa? Yang satu kalau mendapatkan dua. Lanjut. Apabila anak sudah balik atau dewasa, kemudian batasan aurat kita sebagai seorang ibu ketika di rumah, masih bolehkah kita memakai lawannya dan berhias untuk suami? Masih bolehkah apa? Kita memakai lawannya dan berhias. Wangi-wangian dan berhias untuk suami. Iya. Ya. Sekarang. Baik, satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya wanita muslimah menghadiri acara Piala Hajatan? Setiap acara Hajatan itu berlangsung sekitar jam 8 malam sampai tengah malam. Acara apa? Acara apa? Kaya Hajatan. Kaya? Bukan kaya salawatan, tapi yang Habib itu. Salawatan kaya Habib. Modelnya biasa yang dilakukan oleh para habib-habib gitu ya. Ya, acara mulai jam 8. Boleh tidak menghadirinya? Cukup? Pertanyaan pertama, apa batasan aurat istri kepada suaminya? Jawabannya, tidak ada batasan. Istri kepada suami tidak ada batasan sedikit pun, bebas. Adapun hadis yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melihat kemaluan istrinya, ini hadis yang tidak benar. Ada beredar di masyarakat, Rasulullah tidak pernah melihat kemaluan istrinya, ini tidak benar. Dibantah dengan hadis-hadis yang lain. Maimunah mengatakan, saya pernah mandi bersama Rasulullah dalam satu bak kamar mandi. Aisyah juga mengatakan, kami pernah mandi bersama Rasulullah dan kami dalam keadaan junub. Kami saling berebutan gayung. Menunjukkan bahwa suami dan istri tidak ada batasan aurat ketika mereka berkumpul di kamar dan lain-lain. Maka suami istri bebas, tidak ada batas dalam masalah aurat, karena Allah telah membolehkan halalnya seperti itu. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an nasibtum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian sekehendak kalian sukai. Dari mana saja silakan. Dari belakang, dari depan, dari samping, silakan, asalkan saat menuai ladangnya pada tempatnya. Ini pertanyaan pertama, tidak ada batasan aurat antara istri dan suami. Yang kedua, bagaimana batasan aurat seorang istri di depan anak laki-lakinya yang sudah balig? Batasannya seperti batasan mahram yang lain. Batasannya seperti batasan aurat seorang wanita kepada bapak kandungnya, kepada pamannya, kepada anak-anaknya. Maka ketika di depan anak laki-laki, kita tidak boleh memakai baju yang memperlihatkan aurat yang tidak menerima perhiasan. Contoh, pakai bajunya you can see di depan anak laki-laki, tidak boleh apabila anak laki-laki ini sudah balik. Atau pakai apa lagi tuh, lingerie apa, seperti itulah, tidak boleh. Boleh tidak pakai minyak wangi karena memang ada suami? Boleh. Karena anak mahram dan pakai minyak wangi kan tidak menampakkan aurat. Ya, tidak ada masalah kalau hanya pakai minyak wangi. Tapi yang tidak boleh
memperlihatkan aurat bagian tubuh yang tidak menerima perhiasan di depan anak laki-laki yang sudah balig, ini hukumnya tidak boleh. Allahu a'lam. Menghadiri salawatan jam 8 malam, salawatan seperti itu, ketahuilah kaum muslimin, bersolawat kepada Nabi termasuk ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah taslim, keselamatan kepadanya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka bersolawat kepada Nabi suatu yang dianjurkan. Bahkan orang yang disebutkan nama Nabi tapi tidak bersolawat kepada Nabi, dia adalah orang yang bakhil, yang pelit. Rasulullah bersabda, man dzukira ismi wa lam yusalli alayya al-bakhil, man dzukira ismi indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah ketika namaku disebutkan dan dia tidak bersolawat kepadaku. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa solawat adalah ibadah yang mendapatkan pahala, akan tetapi dalam pelaksanaannya ibadah ini jangan dicampur dengan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak diajarkan dalam agama. Contoh perbuatan mencampurkan ibadah solawat pada masa kini, solawat dijadikan bagaikan konser musik, ya, grup terkenal. Dalilnya apa? Solawat, tapi kayak musik. Ini namanya mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Padahal Allah berfirman, wala apa ayatnya? Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Tidak boleh, solawatan itu ibadah. Jangan kamu campur dengan perbuatan yang dosa. Jadikan seperti konser musik, ya, bikin album tunggal, kemudian disebarkan, diundang sana sini. Ini Anda mau solawatan atau mau bermusik ria? Begitupun yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita itu yang tadi disebutkan, mulai jam 8 blokir jalan, ya, sampai larut malam mengganggu masyarakat sekitar. Ini bukan ibadah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Apalagi diiringi dengan acara-acara lain, tidak cuma selawatan. Apa acaranya? Peringatan 1000 hari haul Habib titik-titik. Ya. Ini kan apa? Peringatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringatan kematian yang justru dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam bentuk niyahah, meratapi mayit. Ya enggak boleh. Maka acara-acara semacam itu yang diadakan jam 8 oleh saudara-saudara kita sampai larut malam, tidak usah kita ikut-ikutan. Ya walaupun diiming-imingi nanti dapat kue, dapat ini, tidak usah. Cukuplah kita bersolawat. Setiap kita solat, sudah bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Cukuplah kita bersolawat ketika nama Nabi disebut. Ketika disebutkan Nabi kita, Nabi Muhammad bersabda, kita yang mendengar menjawab, sallallahu alaihi wasallam, Allah bersolawat kepadanya, mengucapkan salam kepadanya. Cukup seperti itu solawat. Tidak usah dibuat acara khusus, apalagi dibuat lagu-lagu khusus, walaupun dinamakan lagu-lagu religi. Ini bukan religi, ini dosa dan maksiat.
ya. Maka wanita muslimah yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan agama yang lurus ini. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Asad TV, dari hamba Allah di Cipanas Puncak. Ustaz, bolehkah kita menyampaikan pujian kepada seseorang karena mencintainya karena Allah dan karena banyaknya faedah yang bisa didapatkan dari orang tersebut? Syukran. Bolehkah kita menyampaikan apa? Pujian pada seorang yang kita ambil manfaatnya. Boleh kita sampaikan bukan hanya pujian tapi ucapan terima kasih. Ya. Kita misalkan belajar pada seorang guru, kemudian banyak ilmu yang kita dapat, kita ucapkan terima kasih. Kemudian gurunya kita kasih hadiah, boleh. Kenapa boleh? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Maka ketika kita dapat ilmu dari seorang ustaz, kita ucapkan terima kasih, kita puji dia, alhamdulillah ustaz, berkat ilmu ustaz saya sekarang dapat hadiah, ya, dapat hidayah, kenal sunnah, boleh. Ya, sebagai bentuk rasa syukur terima kasih kita kepada dia. Karena seorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mau terima kasih kepada manusia. Jadi boleh-boleh saja asalkan tidak berlebihan. Berlebihannya gimana? Gurunya dipuji, engkau bagaikan Tuhan, penyelamat hidupku, enggak boleh. Walaupun betul gurunya yang ngasih hidayah, walaupun betul lewat perantara gurunya dia bisa meninggalkan dosa, enggak boleh kita berlebihan sampai mengatakan engkau bagaikan malaikat yang menyelamatkan jalan hidupku. Enggak boleh. Ini berlebihan. Gulu, sikap berlebihan, dan Rasul sangat tidak suka kalau sikap-sikap berlebihan dalam agama. Engkau adalah pelepas ikatan kesulitan. Wah. Engkau diciptakan dari cahaya, melepas kesulitan hamba, enggak bisa. Syirik ini. Ya. Jadi pujian yang wajar, tidak berlebihan. Dan orang yang dipuji jangan terlena dengan pujian. Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang memuji kepadamu, boleh kamu tebarkan debu di wajahnya. Maksudnya apa? Supaya dia tidak gulu, tidak berlebihan. Maka itu sahabat Abu Bakar ketika diangkat jadi khalifah pengganti Nabi, dia mengatakan apa? Aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian, tapi aku akan berusaha menjadi pemimpin yang baik. Maka ketika dia dipuji, Abu Bakar mengatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun, waja'alli khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan engkau siksa kami karena sebab ucapan pujian mereka. Dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka prasangkakan. Jadi mereka memuji kita begini, ABCD, kita doa sama Allah, jadikan kita lebih baik dari itu. Dan jangan kita disiksa karena sebab pujian mereka kalau kita tidak punya sifat seperti yang mereka puji. Ya, jadi yang memuji jangan berlebihan, yang dipuji pun jangan merasa hebat, merasa di luar batas, oh memang saya pantas dapat pujian. Tidak, Allah a'lam. Ya. Pertanyaan selanjutnya masih dari pemirsa Asad TV, dari apa Allah, assalamualaikum Ustaz, bolehkah pakai lipstik di luar rumah yang warnanya sama dengan warna bibir, bertujuan supaya terlihat segar tanpa bermaksud berhias? Baik, lipstik pakai di luar rumah boleh. Ya, di hadapan sesama wanita, sama wanita, tidak ada masalah kalau memang itu dihadapkan sesama wanita. Bagaimana kalau sekarang lipstiknya itu selaras dengan bibir kita,
sehingga orang yang ngelihat pun tidak seperti bibir, ya tidak seperti bibir, tidak seperti pakai lipstik, boleh tidak, boleh saja. Ya misalkan wanita itu kan bibirnya kadang pecah-pecah karena kurang minum, dia saking sibuknya ngurus anak, sibuk masak, sibuk nyuci, sibuk setrika, dia nggak sempat minum, jadinya bibir pecah-pecah. Kalau dulu pengantin baru kita sering dipuji-puji, yang bibirmu yang apa pecah-pecah, ya boleh apabila untuk menutupi aib dengan memakai lipstik yang warnanya itu selaras dengan bibir kita, tidak ada masalah. Nah, Allah. Pertanyaan selanjutnya dari jemaah melalui kertas. Afwan Ustaz, jika wanita berkumis tapi tipis, diperbolehkan dicukur atau tidak? Jika wanita berkumis tipis, boleh dicukur atau tidak? Jawabannya boleh, sampai habis dicukurnya dengan pisau cukur. Karena kumis bagi wanita terhitung aib. Kumis bagi wanita terhitung apa? Aib, maka harus dimusnahkan, ya, harus dihilangkan. Apalagi wanita berjenggot. Kalau ada wanita berjenggot maka wajib dipotong. Tapi kalau laki-laki berjenggot tidak boleh dipotong, tidak boleh dipotong, tidak boleh dicukur. Jadi wanita jika berkumis harus dihilangkan karena kumis bagi wanita itu aib. Bagaimana kalau cuma tipis? Ya silakan saja, Anda mau hilangkan silakan, tidak dibiarkan pun tidak ada masalah. Ya, ini. Begitupun dengan yang lain yang memang menimbulkan aib. Contoh tumbuhnya bulu-bulu di pipi. Bulu-bulu halus di pipi, apakah dihilangkan atau tidak? Dilihat, kalau memang aib silakan dihilangkan, apalagi bagi seorang wanita. Ketahuilah para jemaah yang dimuliakan Allah, bulu rambut yang tumbuh di badan kita ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, bulu-bulu dan rambut yang diperintahkan untuk dicukur. Diperintahkan untuk dicukur, maka kita cukur. Contoh bulu ketiak, rambut kemaluan, ini diperintahkan untuk dicukur. Kumis bagi laki-laki diperintahkan untuk dicukur, dirapikan. Ya, jadi memang ada perintahnya untuk dicukur, kita cukur. Keadaan kedua, bulu-bulu dan rambut yang tumbuh di badan kita ada larangan tidak boleh dicukur, maka kita tidak boleh mencukurnya. Contoh bulu alis. Wanita muslimah banyak yang mencukur bulu alisnya, diganti dengan alis buatan, ya. Maka hukumnya haram karena ada larangan wanita mencukur bulu alis. Begitupun laki-laki tidak boleh mencukur bulu alis. Contoh yang lain, bulu-bulu rambut yang tumbuh di badan dan dilarang untuk dipotong, untuk dicukur. Contohnya jenggot. Jenggot bagi laki-laki tidak boleh dipotong, tidak boleh dicukur. Maka kita biarkan apa adanya, ya. Bulu mata boleh tidak dicukur? Tidak boleh, ya, supaya kelihatan lentik dan lain-lain dicukur, diganti bulu mata palsu, tidak boleh, ya. Alis palsu tidak boleh. Keadaan ketiga, bulu dan rambut yang tumbuh di badan kita tidak ada perintahnya untuk dicukur dan tidak ada larangannya untuk dicukur. Perintah mencukur tidak ada, larangan mencukur tidak ada, maka hukum asalnya dibiarkan saja. Hukum asalnya apa? Dibiarkan saja. Contoh, bulu yang tumbuh di betis kaki. Ada? Ada enggak perintahnya kita supaya mencukur bulu yang tumbuh di betis? Ada? Tidak ada. Ada tidak larangan mencukur bulu betis? Tidak ada. Maka hukumnya maka dalam keadaan seperti ini, ibu-ibu, hukum asalnya apa? Kita biarkan saja karena tidak ada perintah dan tidak ada larangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ingin bertanya, bagaimana hukumnya memanjangkan kuku ibu jari tangan kanan? Karena untuk kepentingan kerja. Karena kalau tidak ada kukunya, sering untuk bekerja. Syukur. Memanjangkan ibu jari tangan kanan karena tujuannya untuk bekerja. Apa pekerjaannya, Bu? Bukain tutup botol. Hah? Apa kerjaannya? Pekerjaan kalau memang harus memanjangkan kuku, pertama dilihat seberapa kebutuhan pekerjaan itu. Kalau bisa diwakili dengan hal yang lain tanpa dengan kuku, tentu itu lebih baik. Yang kedua, pekerjaan yang harus menggunakan kuku, apakah demi pekerjaan kita mengorbankan ibadah kita? Yang karena kuku panjang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Kita dapat kerjaan, dapat gaji, tapi sholat tidak sah. Pilih mana? Pekerjaan kita dianggap bagus, selesai tepat waktu, tapi harus mengorbankan ibadah. Mengorbankan ibadah sampai sholat tidak sah karena faktor kuku yang panjang. Apakah seorang muslim mengutamakan dunia daripada akhirat? Ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau ada kebutuhan, upayakan jangan pakai kuku atau mengorbankan ibadah kita sampai tidak sah gara-gara kukunya panjang. Ya. Silakan yang lain. Sudah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Apa hukum memakai kutek jika dengan jenis kutek Arab atau memakai kutek henna di tangan? Apakah itu bentuk memperlihatkan keindahan jika wanita muslimah tersebut masih single? Terima kasih. Memakai kutek. Kutek itu ada dua macam. Yang pertama, kutek dari daun pacar yang biasa disebut dengan nama hina, apa? Ya, itu. Maka hukumnya boleh dan bukan termasuk perhiasan karena berdasarkan hadis ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melihat tangan wanita tersebut. Dia dalam keadaan tidak memakai hina daun pacar. Maka Rasulullah mengatakan, saya tidak tahu ini tangan laki-laki atau perempuan. Kata Aisyah, itu tangan perempuan wahai Rasul. Kalau dia perempuan harusnya pakai hina. Pakai apa? Pakai daun pacar. Berarti memakai daun pacar bukan termasuk bentuk perhiasan. Yang kedua, kutek yang terbuat dari bahan-bahan kimia yang kalau dipakai membuat kuku semakin tebal. Dia seperti cat menghalangi sampainya air ke kuku. Maka ini tidak boleh. Ini apa? Tidak boleh. Karena menghalangi kuku terkena air. Bahan-bahan kutek yang terbuat dari bahan kimiawi yang dijual di pasaran banyak yang mereka pakai buat kondangan, nanti ada yang pink, ada yang ungu, bahkan pelangi. Ini tidak boleh karena menghalangi apa? Air ke kuku. Airnya tidak bisa sampai ke kuku saking tebalnya. Bagaimana sekarang dengan hina-hina yang dipakai
oleh wanita muslimah yang modelnya itu seperti tato di tangan dengan bentuk yang corak bermacam-macam, ya, beragam coraknya seperti tato. Apakah dibolehkan bagi wanita memakai itu? Jawabannya boleh, karena itu bukan sesuatu yang terbuat dari bahan kimia, tapi dia dari daun pacar yang biasa dipakai seperti henna orang-orang Arab. Apakah itu menampakkan kecantikan? Tidak. Karena laki-laki yang melihat wanita pakai henna yang seperti tato itu bukan cantik, jelek. Ya, cantik kan bangga, membuat takut. Ini, dan lebih lagi itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW karena memang wanita boleh menghias tangannya dan tangan itu bukan termasuk aurat. Tangan, pergelangan tangan bukan termasuk aurat walaupun dia masih gadis, tidak ada masalah. Allah. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukumnya memakai baju warna-warni terutama yang terang di tempat umum meskipun menutup aurat? Yang kedua, bagaimana jika suami tidak menyukai istrinya berdandan padahal istrinya ingin menyenangkan suami padahal berdandannya pun hanya di rumah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang pertama, apa hukumnya memakai baju ya warna-warni, pelangi gitu ya, merah, kuning, hijau di tempat umum? Jawabannya boleh, selama tidak menimbulkan fitnah. Dengan memakai baju campuran, kerudungnya pink, gamis atasannya kuning, gamis bawahnya hijau toska, gak ada masalah. Kalau memang matching, gak ada masalah. Ya, tidak ada masalah selama tidak menimbulkan fitnah. Karena asal hukum memakai baju adalah dibolehkan dengan berbagai ragam warna yang dia pakai. Tidak harus hitam. Tidak harus apa? Hitam. Karena ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah memakai baju yang agak kekuningan. Gak ada masalah. Ya, selama tidak menimbulkan menarik perhatian orang yang melihat, hal itu dibolehkan. Apalagi di negara kita, baju-baju yang beragam warnanya itu banyak, ya banyak, dan itu tidak akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Yang menimbulkan fitnah itu justru pakaian yang ketat, tipis, nah ini membuat fitnah, ya membuat fitnah. Maka bagi muslimah yang dimuliakan Allah, ketika berpakaian luruskan niat kita, bukan untuk tampil cantik tapi menutupi aurat yang harus kita tutupi. Pertanyaan kedua, suami tidak menyukai istrinya dandan padahal istri itu ingin menyenangkan suami, ingin dandan di rumah, ya dia pun dandannya cuma di rumah. Kalau suami tidak senang, ya sudah, gak ada masalah. Ya kita turuti keinginan suami. Neng, kamu itu kalau dandan, aku tidak suka. Kenapa mas, kau gak suka? Iya, habisnya dandannya bikin menakutkan. Coba yang natural, natural asli itu kayaknya cantik. Tapi kalau begini, ya Allah, eyelinernya hitam campur coklat, asidunya tidak pas, sehingga takut. Dengan yang biasa saja, gak ada masalah. Kita turuti keinginan suami, karena suami itu akan senang kalau misalkan istrinya natural, ya sudah. Ada tipe-tipe suami yang ingin istrinya itu dandan, cantik. Coba pakai bedak sih, belajar gimana pakai bedak yang baik. Dilihat informasi tutorial dandan itu seperti apa, ya. Ada suami-suami yang ingin istrinya dandan, maka kita ikuti keinginan suami. Selama hal itu
demi membahagiakan hati suami, kita ikuti keinginannya. Maka para ibu, para istri, bahagiakan suami-suami Anda. Bahagiakan dia. Sayangilah dia, ya. Karena suami adalah surga dan neraka bagi seorang istri. Maka dalam perkara-perkara dunia yang sifatnya mubah, ikuti keinginan suami kita. Yang sifatnya mubah, boleh-boleh saja, maka kita ikuti apa yang menjadi kesukaan, keinginan suami kita. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum. Pertanyaan Nana, apakah ada hadisnya apabila seorang wanita jika sudah haid ada rambut yang rontok harus dikumpulkan. Saat mandi hadas rambut tersebut ikut dimandikan juga. Dan adakah doa-doa khusus untuk mandi haid setelah jazakallahu khairan? Apakah ada ketika wanita haid dan lain-lain ya? Rambut yang rontok harus dicuci bersamaan kita mandi haid. Dibuka bukunya halaman 517, beberapa keyakinan yang sering terjadi pada wanita haid. Sini kami sebutkan dalam bab haid 1519, rambut rontok wanita haid harus dibuang karena najis. Ya, atau larangan wanita haid tidak boleh memotong kuku atau potong rambut. Jadi tidak ada riwayat sedikit pun hadis rambut wanita yang rontok harus dicuci bersamaan dengan mandi setelah haid. Kami bacakan halaman 517. Tidak ada riwayat yang melarang wanita haid untuk memotong kuku maupun rambut. Demikian pula tidak terdapat riwayat yang memerintahkan agar rambut wanita haid yang rontok untuk dicuci bersamaan dengan mandi setelah haid. Bahkan sebaliknya, terdapat riwayat yang membolehkan wanita haid untuk menyisir rambutnya. Padahal dimungkinkan ketika wanita yang menyisir rambutnya ada bagian rambut yang rontok. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi ya bersabda, "Ja'i umrataki wan kuli ra'saki wan tashuki." Tinggalkan umrahmu, lepas ikatan rambutmu dan bersisirlah. Ini Nabi ucapkan kepada wanita yang sedang haid. Jadi keyakinan rambut yang rontok harus dibawa, dicuci ketika mandi, bersih, suci dari haid, ini keyakinan yang tidak benar dan tidak ada riwayatnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, aku tidak mengetahui ada dalil syar'i yang membenci untuk potong rambut dan kuku bagi orang yang junub, ya. Dan haid itu termasuk junub, termasuk hadas besar. Allahu a'lam. Adakah doa-doa khusus untuk mandi haid? Mandi haid itu seperti mandi junub. Tidak ada doa khusus kecuali baca bismillah saat di awal ketika akan berwudu. Dalam tata cara mandi junub, permulaannya ya kita kan cuci tangan dulu. Setelah itu cuci kemaluan. Setelah itu berwudu seperti wudu sholat. Nah, ketika berwudu seperti wudu sholat, ini baca bismillah. Tidak ada doa khusus, misalkan nawaitu al-ghuslal janabah li raf'il hadasil asghar. Saya niat mandi junub atau nawaitu ghuslal haid. Saya niat mandi haid untuk menghilangkan hadas besar. Tidak ada. Tidak ada niat-niat mandi semacam ini. Cukup Anda baca bismillah ketika melaksanakan wudu di saat proses mandi junub atau mandi haid. Jadi tidak ada bacaan-bacaan khusus. Wallahu ta'ala. Inilah wanita muslimah yang bisa kita kaji di kesempatan kali ini. Insya Allah kita bersambung dalam pembahasan yang lainnya di waktu yang akan ditentukan kemudian hari. Yang benar tentangnya dari Allah dan Rasul, yang salah dari saya pribadi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.